Hi guys, selamat datang ke Hot Tips yang dibawa khas rasmi oleh Nescafe Cans untuk anda semua. Hari ini kita akan terangkan serba sedikit emblem hypercarry yang digunakan dalam MPLI, Bounty Hunter, Veteran Hunter dan juga Killing Spree. Mari kita sama-sama saksikan. Yang pertama, Bounty Hunter, dia akan memberikan extra 30% gold. Tapi dia ada limit sehingga 15 kali. Lebih 15 kali, anda kill untuk kali yang ke-16, dia tak akan dapat efek 30% gold ini. Tetapi dengan Veteran Hunter, Veteran Hunter ini orang gunakan untuk farming saja dan dia tidak membuat agresif pada awal-awal. Sekiranya enemy yang membuat agresif, dia yang akan dapat advantage. Tetapi Veteran Hunter ni dia akan memberikan 50 gold. Di mana 50 gold ni advantage kepada kamu. Sekiranya kamu upskill knowledge ni, anda akan mendapat kekurangan 2 saat. So yang pertama 2 saat, yang kedua knowledge ni 4 saat, yang ketiga knowledge ni adalah 6 saat. So 6 saat ni kita tengok kepada kita punya retribution. Retribution kita cooldown 35 saat. So 35 saat tolak dengan 6 saat, dia akan menjadikan 29 saat. Setiap 29 saat anda akan mendapatkan 50 extra gold. Di mana 50 ni tak ada limit. Seperti Bounty Hunter yang pertama tadi kita bincangkan, Bounty Hunter dia ada limit sehingga 15. Untuk Veteran Hunter kali ni, dia tak ada limit. Anda boleh gunakan dia di awal game, di middle game serta late game. Anda boleh gunakan dia. So untuk yang ketiga, yang ketiga adalah Killing Spree. So Killing Spree ni anda akan mendapatkan 15 HP increase anda semula dan anda akan dapat 20% untuk kelajuan anda. Tapi kelajuan anda ni hanya 5 saat saja. Anda akan bertukar menjadi kelajuan yang asal balik selepas 5 saat ini. So untuk saya, penggunaan Killing Spree ni dapat membantu kamu semua dalam war ataupun pertempuran. Sekiranya anda berjaya membunuh satu, HP anda akan naik, movement speed anda digunakan untuk melarikan diri ataupun anda ingin mengejar kill yang lagi satu. Inilah kekuatan Killing Spree yang ada. So kita dah terangkan 3 kehebatan emblem yang digunakan hypercarry di MPLI. Okey, itulah hot tips kita pada hari ini. Shout out kepada sponsor kita Nescafe Can yang banyak telah membantu kita dalam video ini, dan nikmati hidup anda bersama-sama Nescafe Can.